Assalamualaikum teman-teman Mekrem semuanya, bertemu lagi bersama saya guys. Kali ini saya akan meneruskan untuk yang part kedua dompet motif mawar seperti ini ya. Ini sudah saya bentuk seperti ini. Sebelum kita membentuk untuk motif bunganya seperti ini dan mawar seperti ini, kita bisa hitung dulu untuk barisannya ya. Dari sini, dari motif sini ke sini berapa kepala. Untuk yang sini ini saya memakai 10 kepala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, karena setiap motif ini dari jarak motif ke motif agak beda ya. Bisa kita praktekkan dulu. Ini innernya yang double reed ya, ukuran 11 21. Nah ini segini. Cocok sekali ya, karena motif ini sama motif bunga yang ini juga beda. Kalau yang ini saya hanya memakai 8 kepala, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau misalkan teman-teman mau bikinnya seperti ini, alangkah baik dicek dulu seperti ini, biar antara motif dari motif sini sama sini nanti hasilnya sama. Mau pakai ini yang double reed atau single reed atau yang besar, itu yang penting dari ukuran tengahnya ini, dari jarak motif ke motif. Contohnya seperti ini. Ini sama innernya sama, cuman jaraknya dari motif sini ke yang sini itu beda. Jadi harus kita sesuaikan. Yuk langsung saja kita praktekkan ya untuk yang part kedua. Sekarang tinggal bikin motif. Terus kita siapkan benang 40 cm atau 20 cm ya, sama saja untuk bikin ini ngisi bunganya. Kita lilit seperti ini. Untuk melilitnya sama seperti motif di atas ya, 4 helaian. Terus sisa benang 2 helaian ini kita lilitkan ke sini dan ke kanan dan kiri. Kalau bagian motif bunganya agak melebar seperti ini, jangan khawatir ya, bisa kita sesuaikan. Terus ini kita teruskan di sini. Ini dua helaian ini kita sambung dulu. Biasanya kalau untuk yang bagian bawah tuh, setiap motif ini bagian sini pasti melebar. Bagian sini nariknya agak kenceng ya, biar nanti mudah untuk menyesuaikannya.
selanjutnya yang bagian tengah. Kita enggang dulu ya biar mudah. Dan untuk bagian sini kita nariknya juga agak kencang. Nah, seperti ini. Bagian sini kita nariknya juga agak kencang ya. Setelah seperti ini agak melebar ya, kita rapikan dulu, tinggal kita tekan saja seperti ini. Nah, ini sudah rapi, selanjutnya tinggal kita bikin bentuk mawarnya. Kita ambil dari sini karena jaraknya ini hanya satu kepala, seperti yang di atas ini jaraknya satu kepala, ini kepala, terus kita posisikan di sini biar sama ya. Dan ini sudah saya siapkan 40 cm untuk yang warna pink. Kita lilitkan di sini, posisinya seperti di atas ya, untuk melilitnya sama seperti ini saja. Dan kita menariknya agak kenceng ini, biar lebih kokoh. Setelah seperti ini, untuk yang bagian bawah ini kita bikin simpul dulu atau bikin kepala. Kalau kurang kenceng tinggal kita tarik untuk yang bagian tengah ini. Nah, begini. Selanjutnya warna pink, kita bikin kepala dulu. Selanjutnya juga sama, ini benang 40 cm ya, bisa teman-teman gunakan 40 atau 50 ya, ini sudah cukup. Selanjutnya tinggal kita lilit yang bagian sini, lilit seperti ini. Untuk yang bagian depan kita lilit satu kali lagi seperti ini, dan untuk yang bagian belakang kita lilit seperti ini. Selanjutnya layar yang nomor 2 sama, kita lilit dua kali. Dan untuk yang bagian kanan juga sama. Sekarang tinggal untuk yang bagian tengah kita bikin kepala lagi. Ini bagian sini kita lilit seperti ini, dua helian ya. Terus yang bagian kiri sama.
setelah selesai seperti ini tinggal kita tekan saja ya. Nah ini sudah membentuk mawar. Kita ambil 4 helaian untuk yang bagian sini 2 helaian, untuk yang bagian bawahnya ini 2 helaian. Untuk yang bagian atas ini kita potong sekitar segini ya. Lalu kita bakar. Seperti ini. Terus untuk bawahnya kita bisa atur dulu. Bagian bawah motif mawar ini 2 kepala ya, 1, 2, lanjut ke mau yang 3 kepala ini. Kita ambil 2 helaian, kita masukkan di tengah benang seperti ini, dan untuk yang bagian kiri juga sama, nanti terjepit seperti ini ya. Lalu kita bikin kepala saja. Untuk bagian seperti ini nariknya agak kencang. Dan setelah seperti ini tinggal kita tarik saja untuk yang bagian bawah. Ya, seperti ini. Untuk dari jarak motif mawar ini hanya 1 kepala ya, seperti di atas ini hanya 1, terus yang kedua ini juga 1, yang kedua ini 1, 2. Lakukan untuk yang bagian sini sama ya, sampai untuk sampingnya ini 3 baris kepala, 1, 2, 3. Nanti untuk bagian sini juga sama ketemunya. Setelah selesai seperti ini, sekarang tinggal untuk yang bagian bawah motifnya ini kita rapikan dulu ya. Kita rapikan, kita potong, lalu kita bakar. Kita rapikan. Selanjutnya kita pasang ring D-nya. Kalau untuk yang bagian atas ring D-nya di kanan, untuk yang bagian bawah di kiri ya, bagian kiri. Kita ambil helaian yang paling samping ini. Lalu di kemiringan ini 3 kepala ini kita lilitkannya, untuk melilitnya 2 kali. 1, 2. Setelah sampai sini untuk yang bagian ini bentukan kepala ya. Terus ini yang bagian tengah kita ambil 1, kita lilitkan ke sini 1 kali saja. Terus kita masukkan ring D-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke ring D-nya seperti ini. Terus kita masukkan ke tengahnya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini.
pertama kalinya masih agak kendor, nggak masalah ya, karena kita bisa rapikan. Selanjutnya kita masukkan lagi, ini dari benang ini kita masukkan lagi, ini dua kali. Terus setelah dua kali bisa kita perkuat seperti ini. Selanjutnya helaian yang selanjutnya sama, kita masukkan ke dindingnya, bawahnya benang satu ini, satu, terus kita masukkan lagi, angkat, kita masukkan seperti ini. Ini terus helaian selanjutnya sama, kita masukkan seperti ini. Seperti ini ya. Bisa kita kencengin dulu. Selanjutnya ini satu helaian ini, kalau dari kalau bagian sini agak kurang lurus, bisa kita tarik saja ya. Nah, seperti ini. Tinggal selanjutnya, untuk yang bagian selanjutnya kita lihat satu kali, satu kali, satu kali, dan untuk yang bagian kepala yang paling depan ini, nah ini bentukan kepala ini ya, empat helaian ini. Untuk yang paling depan ini kita lilit dua kali untuk mengunci. Kalau yang lain kita lilit satu-satu kali saja biar enggak terlalu panjang ininya ya. Nah ini kita lilit dua kali, ini satu kali, satu kali, satu kali, nomor ramping ini dua kali. Kita lakukan sampai sini. Setelah sampai sini, ini kemiringannya juga kita lilit dua kali ya. Kalau untuk kemiringannya satu, dua, satu, dua, dan untuk yang bagian samping ini satu kali saja. Nah seperti ini. Kita potongnya, kita sesuaikan lagi. Kalau sudah pas, nah ini sudah pas, kita potong saja ini bagian sini. Dan bagian bawahnya ini kita sesuaikan sama yang di atas. Kalau sudah sesuai tinggal kita potong, kalau belum sesuai, misalkan untuk bagian sini kurang lebar bisa kita tarik, kalau misalkan kurang apa ini tinggal kita tarik saja bagian ini. Nah ini sudah pas ya. Selanjutnya yang paling samping ini tadi, yang benang dari sini ini kita kunci dulu ya. Nah selanjutnya tinggal kita potong. Sebelum kita potong, kita rapikan dulu ya, biar nanti menjahitnya lebih mudah. Ini tinggal kita potong saja ya. Kita potong sekitar segini.
lalu kita bakar. Untuk membakarnya nggak usah terlalu lama ya, ini hanya sekedar untuk biar nggak rapi. Lakukan untuk semuanya. Dan ini sudah saya bakar semua seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasang innernya. Wah, cocok sekali ya. Selanjutnya tinggal kita jahit. Untuk jahitnya sendiri biar rapi sudah ada di tutorial sebelumnya ya. Dan hasilnya ini yang satu seperti ini. Ini saya pakai inner yang warna pink karena anak ada dominan warna pink ya, seperti ini. Kita masukkan handle panjangnya ini. Terus siap kita pasarkan ya. Bisa juga teman-teman pakai handle yang kecil juga bisa ya, ukuran segini, biar bisa ditenteng gini kalau misalkan nggak pakai handle panjang. Oke, sekian saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman maker yang pemula. Nantikan lagi tutorial yang lebih menarik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.